Pemirsa, hujan deras yang berlangsung lama membuat jalan provinsi penghubung Kemranjen Kabupaten Banyumas, Kroya, Cilacap terendam banjir. Akibatnya arus lalu lintas tersendat dan sejumlah kendaraan motor mogok. Hujan deras yang berlangsung lama membuat jalan provinsi penghubung Kemranjen Kabupaten Banyumas, Kroya, Cilacap terendam banjir. Akibatnya arus lalu lintas tersendat dan sejumlah kendaraan motor mogok. Penyebab banjir diduga hujan deras dan meluapnya sungai di sekitar jalan ketinggian air 30 sampai dengan 40 cm. Akibat banjir menyebabkan arus lalu lintas tersendat karena kendaraan berjalan pelan. Warga mengatur lalu lintas agar tidak menimbulkan kemacetan panjang. Dari Banyumas, Marnoto Banyumas TV melaporkan.